seperti ini. Ini keras menurut ya. Kandang amplas menggunakan amplas 240 saja ya. Selamat sore dan salam sehat selalu buat teman-teman yang masih beraktivitas di hari Minggu ini, dan bagi yang sudah tidak beraktivitas silakan simak video-video dari channel ini, posisi bengkelnya di Sekutu Pen Tanah Kusir. Dan sini saya akan mencoba produk yang dipakai di Sekutu Pen Tanah Kusir ini ya, sebuah produk dempul dari DMS Premium. Ini produk baru enggak juga sih, udah lumayan lama, cuma ini yang dipakai di Sekutu Pen dan akan saya coba aplikasikan di mobil Innova ini di belakang saya. Dan untuk campuran adukannya, perbandingannya dempul ini menurut di katanya 100 banding 2 teman-teman ya, tapi kalau bisa dilebihkan 1 banding 2,5, jadi 2,5%, karena kita tidak mungkin tiap mau dempul akan menimbang hardliner, kan nggak mungkin. Ini perkiraan sekitar 2,5%, usahakan lebih dari 2%. Oke teman-teman, di sini saya akan memberikan sedikit penjelasan tentang kualitas dari dempul ini ya teman-teman. Ini hasilnya seperti ini teman-teman. Ini pastinya nyambung dan pasti akan sangat bagus buat teman-teman pakai untuk pekerjaan dempul ya. Dan hasilnya seperti ini ya, hasil tarikannya. Ini baru sekali tarik dan nanti akan kita lanjutkan pelamir, tapi untuk pelamir tidak akan saya buatkan tutorialnya, karena ini hanya sekedar bagi-bagi pengalaman, bukan tutorial. Kalau teman-teman mau nengok tutorial bisa ditengok di video-video saya yang lain ya teman-teman. Seperti ini keras menurut ya, seperti ini. Kenapa saya buatkan seperti ini teman-teman ya, saya hanya akan memberikan contoh. Jadi sekalian saya memberikan contoh yang ini atau yang gimana. Dan ini hasil yang sudah saya amplas untuk mempercepat waktu ya. Ini sudah ya amplas sudah siap, dan ini yang baru saya tambah tadi, usul-usul itu untuk sekedar informasi saja buat teman-teman. Ini akan saya coba saya amplas ini sedikit ya, untuk membuktikan buat teman-teman bahwasanya ini tidak keras meskipun sudah nginep dari kemarin ya. Ini Sabtu saya tempul dan sekarang ada Minggu sore. Dan untuk ini nanti akan saya pelamir lagi, karena ini belum siap. Saya akan tunjukkan yang ini teman-teman ya, akan kita amplas. Oke teman-teman, di sini saya akan mengamplas menggunakan amplas 240 saja ya, karena seperti yang saya bilang tadi bahwa dempul ini cukup lembut ketika diamplas, meskipun sudah menginap beberapa hari atau sebulan, tapi akan saya pastikan dengan amplas 240 second. Bukan baru ya, second. Dan ini udah bekas saya pakai. Akan saya buktikan bahwa ini emang ternyata dempul ini cukup lembut karena teknologi nanonya mungkin ya, cukup halus dan akan menghasilkan untuk amplasan itu yang lumayan bagus.
dan nyambung intinya. Dan ini saya menggunakan bekas teman-teman ya, bukan baru, ini udah nginep sehari ini. Dan ternyata amplas ini lumayan, masih cukup awet amplasnya. Udah 3 hari amplas ini saya pakai. Dan seperti ini hasilnya teman-teman. Hasilnya cukup mantap. Tidak ada sambungan. Apalagi nanti setelah dipoksi, tidak bakal mulau. Dan ini tempol ini mempunyai tingkat penyusutan yang cukup tipis teman-teman ya. Nyusutnya dikit sekali. Ini nggak nampak ya. Kalau dengan mata nampak, ini yang agak kuning dikit bisa, mungkin ini yang sedikit ya, nampak teman-teman ya, agak kuning dikit ya. Ini tarikan pertama, terus ini saya pelamir. Nah, ini yang tingkat nyusutnya tipis sekali. Oke teman-teman, hanya itu mungkin yang saya bisa berikan gambaran tentang tempul ini ya. Mungkin besok saya akan pergi ke Cinangka Bogor dan akan mencoba tempul ini di panel yang cukup besar atau yang lebar. Katanya sih kap mesin yang trouble di sana di bengkel Sekutu Pen Cinangka. Oke teman-teman, sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa like, comment, subscribe. Dan buat teman-teman, semoga tetap sehat selalu. Amin.